Ya ko yelo no gambe wijaya itu apa iya tu sebenarnya di tomatoai tu man rasa-rasa me mapatu na di nyaji lolo ngade cina wijaya. Ya ko melo mi tai tai ai de na cocok. Ya magu ke ko melo mi titi bang enak tak laba i. Yang rasa-rasa me mapah. Pada pada ko tu magalung. Ya na de man rasa-rasa nanri bojo. Ku tanya bojo manri nanri balawo. Di sinanri balawo na le cella panci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد. Sidang jamaah maghrib yang kena masih pun Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmai pada patuh pusi tanda asyukur kemaraja teripung Allah taala. Puang yang maraja kamasi maraja dampeng maraja pacarinai nasabari neto padang kesi mendepu-depung ang riun rumah barakai. Telinga kata sangadinna populi siagi iganna yang mancaji perintah pul di pung Allah Subhanahu wa taala. Mamagi-magi pakasi yang ke papole di lande wenewe insyaallah ke tu mancaji lalat tamari surga pamasena insyaallah. Selawat beserta salam lori lima labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai akhirul anbiya acapurang polis yagi iganna nabi-nabi na pung Allah Ta'ala. Jamaah maghrib yang kena masih pung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu melewari yang kalinga narampe sekian banyak ustaz, guru kita, ulama-ulama kita. Bahwa tanggung jawab itu sangat penting. Kenapa tanggung jawab itu sangat penting? Karena ini nanti diperkarakan di akhirat. Dan itu bukan sekedar ancaman, baik melalui ayat napung Allah Ta'ala dan niya haddesa engkai narampi alim lebihna nabita. Kegina runa masuk sini tu mutau melebih kengki hadiri melewur yang kalinya narampi ustazi maka dipung Allah Ta'ala ku ampusakum wa ahlikum naro. Jagai wi alaita nenia keluarga tak boleh riapinna neraka. Jadi maksudnya di sini jagai alaita ini jolo ya roto matoai perlu dipekanjaki. Nah sebab merejit tu isuru wijau-wijai mancaji pas sempaja narekoi di sendiri tu matoai dia tu pas sempaja. Merejit tu wijau-wijai isuru makampi-kampi madece narikoi di sendiri tu matoi merumuh kurang ajar. Mak bicara nasabak malabi. Kedo-kedo na malabi, pakaian na malabi, merejing isuro narikotenya ini yolo tu matoi pekanjia kialita. Ya na sini tu matoi malabi kengkajari menjadi pembelajaran. Nasabak sebenarnya guru yang pertama itu adalah orang tua. Ya kungka iruntu anana mo mak bicara itu nami makata iru carana makus serak batina de nama bela tu pole ampi ampi na tu matolla. Begitu pula sebaliknya. Iya. Nah ya kungka anana mak bicara maka kanja mapake makiade dan sebagainya yakin dan percaya insyaallah pakampi tu mato itu matuju makur. Iya. Nah sehingga sini teman-teman lebih kaya hadirin. Jadi yaitu anak-anak bisa terbentuk menjadi baik. Pertama faktor di rumah ya, teman-teman nah. Yang kedua anak-anak itu bisa berbuat terpengaruh dari faktor lingkungan. Termasuk juga faktor pendidikan menurut nama sekolah. Nah, ya ni sini teman-teman lebih kengkian dari nak patuk-patukang yang lima lebih nak pun Allah Ta'ala jagai wi alaita dan niya keluarga tak.
Tania tu bawang ini tu mesti perlu isari alita, mesti yang ketanggung jawab tak perlu jaga itu. Termasuk ini lakaye maga benita. Semua ini nanti diperkarakan di akhirat. Ya, dene wadiki makada pada jami jamangi. Dene cocok. Ya. Alita mi bawa tala sari di tempat sementara angka benita angka anak tak til diperhatikan. Dan ini tanggung jawab. Mesti ialah mana ngisari yang sini tu mahu malah bikin kehadiri. Gangkana benena na perhatikan sempajana anak na nala sara sempajana. Angkat toro tu mahu sini tu mahu malah bikin kehadiri semana indo epam masigi ambo epam masigi ini jam pangen anak. Ini juga sering kita dapat bahkan di pesantren. Ku pesantrennya setiap penerimaan santri baru dulu di Asalman. Ya tesi baca Quran dan anak. Biasa utanaiwi makanaka masempa jam mo amata. Nasede. Kadaka ambo tak nasa deto ustaz. Magi pale na patama ki pesantren ni. Makade lapung anana makade ambo ku aja nanya macinrulai. Cucu kata ni ku nacinul ni ku ambo na. Anak saya dapat anak begitu bos kalian. Ya. Ternyata tania bawa guru pesantren tak ada sekolah lain gurunya juga cerita. Ya. Ambokna punggawa panga. Bayangkan Pak. Aja ni tepu. Ambokna punggawa panga anaknya masukkan di madrasah. Aga na pulangi guru e koro makarengkan aku ustaz e. Tanapo do aja dia nak cindolai. Coba. Nah, oleh karena itu sini nah teman-teman malah bikin kiajere. Kami datang di masjid ini di samping silaturahmi juga sosialisasi. Tapahangi maraja makada syukur ki ini kecamatan Telu Limpu alhamdulillah. Ya kode itu lepas pesantren anak tak pesantren itu harus mondok. Kalaupun tidak bisa mondok mungkin dikena bantu kumulata dan sebagainya coba ke madrasah. Ya. Lepak ni tu wangga ni makan lepak ni sisa tanggung jawab tadi tu matua iya koi pertama ni nana aku madrasah. Ya. Alhamdulillah. Ini saya telu limpoi madrasah sanawiyah angka ibtidaiyah. Ibtidaiyah itu sederajat dengan SD. Sanawiyah sederajat dengan SMP. Angka pesantren tak ya. Al-Barqa. Terus bisa juga sanawiyah amparita. Melo simatu tingkat SMA insyaallah. Harus keyakin makanya ke sekolah agama insyaallah dena wat digana lolongan naik pak di sang agama na tamak mesti kena lolongan mo pek ko bangunan anak aku ke sekolah kami masih sekolah ya balik ko tania si pak di sang na lolongan insyaallah yakin engkau barakat na lolongan tau. Makanya sering saya sampaikan sering saya himbau sama jemaah makanya yang pertama anak tak madrasah. Saya sendiri tantangannya memang luar biasa. Waktu ku ya tema sanawiyah biasa ni orang rampe. Waktu ku SD, tema SD, maka dia balik bola aku. Kan rumah sekolah lu kemang. Ada aku ke sanawiyah na salah. Mana kau ke rumah sekolah mbok? Ya na tu sekolah di kasambungan na. Pulang arupa. Maka dekat ku di kasambungan na ipajai. Pulang arupa. Tapi nya karena tomatoi de na melo ko tanya sekolah agama. Ini selalu saya ingat pesannya orang tua saya, ambo saya. Iya ko tanya sekolah agama nak paja ini. Begitu pesannya orang tua saya. Padanya saya bilang, "Magi je mumito samo ko masih sekolah madrasah." Maka dekat de gini sama ngaji, pikun cara aku masuk ke suruh kak mengaji. Maka nanti itu matahari ini nampi suruh ke korona supaya aku ke rumah itu mak guru mengaji macam mengaji. Iya aku ini misalnya mengaji. Nah tanya aku ke sekolah agama. Pena lanyak ini baca Quran. Pena dia gak mampu. Begitu pasalnya orang tua saya. Jadi apa yang terjadi bumi yang hadir? Itu masih sekolah ke sanawiyah. Padahal sanawiyah waktu itu tahun 91. Kalau sidika sanawiyah tahun 91. Megala ada tantangan. Bukan hanya boleh kau balik boleh. Bahkan ada dari pihak keluarga. Lah mana kau pasti kalau kau akan menang. Udah itu nanti jadi pegawai nak geri. Agak jawaban atau mau tewa tiro.
Wangim misang ije itu jaman-jaman anak aja nak idik murus. Yang penting anakku ya pasti sekolah agama. Melo jaman-jaman nama tu pungi matur. Itu selalu bahasanya orang tua saya. Padahal saya putuskan masuk di mana? Di Sanawiyah. Agia guruku Sanawiyah Pak. Insyaallah. Di nama bela itu pengajaman di cing. Engkayasan akidah akhlak. Makukkan anak apa tanya apa tu kurang ajaran. Iye. Ya kau lalu si depan atau matanya di nama jik nampu tu seret nah. Iya. Dini sama tapi inilah diajarkan anak kita sini teman-teman lebih kengkel jadi kasih pelajaran akidah akhlak perbuatan yang dilakukan secara spontan. Ya bersumber dengan apa akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya muru jolo kulalu kulo tamat tabi tabi mak bicara makan jek mak kiade itu semua. Ya terus terang mau bilang hadir itu apa aja yang parang anak ta? Iya yang parang. Ko iya mu andri jukka-jukka na bang anak uang perato. Iya. Taru nak naseng anak pacecereng. Iya. Yang penting niatku madecing. Melo kak minta mana anak tak makan je ampe kedua. Itulah yang kita lakukan di madrasah. Terus. Di samping ampe kedua anak tak baca Quran na anak tak. Dek namona sesuatu ringka agama tamah. Nah ketika masuk pendidikan agama tidak lepas dengan bacaan Al-Quran. Termasuk saya, ya, ya kau ya Pak Lisa kau kata ni bawa sini turut abingkai. Jadi pendidikan yang saya itu pembelajaran yang saya pegang itu adalah muluk Al-Quran. Iya. Agar tujuannya muluk Al-Quran selalu saya sampaikan anak-anak tujuan pendidikan muluk Al-Quran ini bagaimana anak-anakku bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Itu tujuan kita. Jadi berbagai macam cara yola pikun wadde nai macam mengaji membaca Al-Quran baik dan benar. Sekarang ini banyak orang pintar mengaji baik tapi belum tentu benar. Ada lagi yang benar belum tentu baik. Kita mau anak-anak ini diajar Al-Quran bagaimana supaya dia bisa membaca baik dan benar. Nah, Pak Guru ni pikun carana juga lancar bacana. I pak guru ni pikku cerana tepuno rupuk e. Puri pak guru tepuno rupuk makanya ni tepuno e pak guru si tajawina. Puri makanya tajawini suruh makan pula. Akhiru surah As-Sajdah. Itu. Apa tujuannya saya ni suruh makan pula? Angkat turu anak-anak kasih. Ya alhamdulillah Cina pun mina pula surah As-Sajdah. Dia pernah rapi target ina pula ni. Angkat turu anak-anak. Ya otomo go. Maka jika kamu butuh isorong isorong, jalan tu. Karena kamu kundur kundur itu, apa kesi? Iya. Ya, makanya kamu rapa kamu kundur, aja mu tu mengingi masai. Iya, kau yang semua itu hal. Mu tonton aku curi yang semua, insya Allah. Ya, dia nama dia nak kandre. Iya neng, anak-anak tak kau mak terasai. Nah, tentu bapa bihang di sini tu mahu lebih kengkiatire. Yakin enggak maka dah insya Allah. Iya ku iya ro anak ta masih kola ko sikola agamai. Macam ni mengaji na macam tu ni mas sempajan na macam milo doang tabungan lino akhirat ni tu aja na tambah sar. Iya mu bani sengi. Saya kagum ketika ada orang tu datang dulu di pesantren. Ustaz ini anak saya. Agak na podanga ustaz yang kena ku. Taruh ni dia macam matematika, taruh ni macam bahasa Inggeris. Yang penting usas anakku macam mengaji dan sempajang. Ia itu wakat teh. Tak boleh enggak biasa orang tua santri. Ia. Sebab apa yang saya ingatkan? Malah di pesantren itu bapak yang hadir. Engkana anak boleh Kalimantan. Nak bawa anak-anak, anak cidi-cidi, orang-orang. Nak bawa lo ke pesantren ini. Maka dia anak ustaz cabana melo wing kalinga mana bacaan bali bolaku deno bawa pesantren anakku magai ni senna makke demi kak bawa pesantren ngi uko Sulawesi uko Sidrap makke di bali bolaku lah dia mo nenang anak tak anak si di urang ni makke nabi tempat pesantren angka ni makke dai malasa ni matu magani matu. Tapi makanya tu kasih jawaban nama nak pokok pesantren.
Aku bangun pulang ustaz, makan lemak bawang. Lebih mui iya seman rasa-rasa. Naya matuk napan rasa-rasa serimundin napung Allah Ta'ala. Subhanallah. Ya kumapan ya ibu pahang agama na tahu insyaAllah. Ya. Seterusnya, mungkin saja dia berpikir. Kalau anak tamat di madrasah alia, wah di bawah kemana jadi pegawai negeri, wah di bawah kemana jadi polisi. Demi ulik jalur kemana ni? Dia ulik jalur mana ni rumah kedai? Iwe alumni madrasah alia dedek yang perita sekarang sudah jadi pegawai negeri. Nah, termasuk Alena, anak dan Nur Hayati, ya. Benena Pak Doktor Kiai Muda Ustaz Malik Tiba itu alumni Alia Amperita. Ya, yeah. Saya dipanggil dengan Ibu Onco. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Magi wisangi ya Pak Guru. Pak Guru oko Alia Amperita. Ya, yeah. Apo kutu apa? Kucia mengaku makan apo ku karun. Yang penting apuku. Asyik lagi. Ya sekarang ini alhamdulillah sekali. Mega paling nyero alumni-alumni Alia sudah jadi pegawai negeri. Angkatan ada juga diangkat sebagai guru P3K dan sebagainya. Alhamdulillah. Ya. Wadih kemana jadi polisi tahu. Wadih. Ada alumni Alia Amparita. Matangah gak mau Pak Guru kosal. Atunatudang si bawah santri ye. Tapeng ke tentara lalu, mapulu kuru pesantren ni mamutru. Upada ngene aku puru gala cewatan ero. Maka di mana kapa? Kayu urung tanai. Kedi tentara pak kamu tentara. Kedi mana kan aku wetunna Pak Guru kali ya. Amparita orang Belukka. Sekarang jadi propos Pak. Alumni Alia. Iya. Jadi ia maku kewe, ia kota pertama anak tamasikula, oku agamene sebab niat madeceng, ini tomato itu yelo doangan di bawang anak tak nak tuju. Ia ku yelo doang mewijaya itu, apa ia tu sebenarnya di tomato ai, tuman rasa-rasa memang patunawa di jaji lolongan di Cina wijaya. Ia ku melu mitai tai ai ini nak cocok, ia maku kewe ku melu mitai tibang anak tak labai, yang rasa-rasa memang pa, pada-pada ku tumak galung. Ya nadi mau anda selesai nandri bojo. Kutanya bojo mandri. Nandri balawo. Di sini nandri balawo. Nalai celah panci. Yang anda selesai mempah. Itu. Sampai-sampai sini teman-teman lebih bikin kaya diri. Ada berapa orang tua saya ketemu. Alhamdulillah ustaz anakku. Anak-anak anakku ustaz semua sukses. Wih. Aku tegur ini. Nasa tungka-tungka lau timpu. Bacangi salawak. Upak kumana roh asal utimpui ubacangi jolo salawat napa utimpur dengan aku sampai nasa ngam makna ko makna melo timpu lo pada makan aja ni di jo timpu ana tak iya pa na sebab ko ya nasa wala mito sara ya utimpu bacangi salawat angkalalo anakku mi macam ni timpu biar mi dulu na saya suap ki kenapa saya mau ambil berkahnya salawat. Macam ni timpu anak-anak. Alin apa timpu? Nah, kenapa tu jama-jama ngiru pak? Ipat tungkel kisah lawak pak timpu. Iku anak-anak mesekangan mandri. Tanya apa tu? Itu. Tapi, ni sebab anda rasa-rasa ngana. Ni tu masalahnya. Apa dia bilang sama saya? Anak anakku semuanya sukses, alhamdulillah. Dan patuh pada agama Allah. Makum itu pernah cucu pak. Anak temu ke? Apalagi perkembangan sekarang. Na'udzubillah min zalik. Ya nadi nama jampang anak magu kewe mali isini tomo-tomo lebih ke kadere. Jadi oleh karena itu milo tulunga kita kerjasama. Milo kapodaki makada anak ta alhamdulillah. Ya kopi di tenange mapamula mapas sempaja mangaribi itu anak kita di madrasah alia pak. Sudah bisa memimpin salat. Anak yang membaca surah Yasin, anak yang azan. Sengaja saya anak-anak kita tampilkan pada malam ini supaya di tomo-tomo insyaallah tisengi. Ya, makotoro sini teman-teman lebih kengkadere. Ada berapa guru kita yang hadir pada malam ini, termasuk Alena Bapak Kepala Madrasah Alia, Bapak Dr. Amiruddin, ya Al Ustaz, ya, Al Ustaz, Dr. Amiruddin, ya biasa dipanggil dengan Pak Ayung,
Ditulis tengi Pak Majen si salalak nasa diru. Ayo ngamiruk ding. Katuru kapa makna lain na yaro ayo. Ya. Alena bana tatalai matu. Jelasnya alena guru taro Pak Doktor kepala madrasah Alia DDI Amperita. Ah, iya aku tenaruh melu nak dua tengok kuali Amperita. Karena kena mutasi namanya pegawai negeri, saya selalu biasa bilang saya siap ditempatkan di mana-mana, yang penting dekat dari Mas Sepi. Maka dipakkan dan hukuman dan boleh Amperita. Alhamdulillah. Jadi saya tabe, saya ini alumni Madrasah Sanawiyah DDI Amperita. Baru Madrasah Alia DDI Pangkajene, waktu dia pegang Alia Amperita. Ayu pula mana tu anak-anak tah? Maka dia anak alumni madrasah matukka. Kau kasana wiyah perita temak. Iye. Watiru sikolai. Ibandingkan magu kewe. Tiba aja pada. Betul nairu guru taro. Mak bicara sekang kita. Hai, tanya apa tu? Iye. Dengan salah tu guru tapak Buhari. Ya guru tapak Buhari. Ya natah makalase. Ni kan dia dah boleh masih gigi. Iye yang baik. Boleh makan sikit, dek. Napa-napa lagi makan lepunang yang buatmu, ha? Ada mula jaga guru kalau Buhari. Ya, maku ke aja lah, lu macam apa. Ita apa, mi lu anak-anak maku ke, weh. Lah, turun meranang lu macam ikut pesantren. Iya. Padahal ada, macam mana, mi anak namilu ini, tak, ya. Jadi saya bapak sekalian, mari petu ciri anak tak, ya, bakal biasa uga leceh, bakal biasa ubak-bak. Demi untuk adik cingin Nabi jatah. Degaga kata lagi insyaAllah. Malah saya biasa berdoa. Ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ini cerdas. Sebagaimana engkau memberikan kecerdasan pada Rasulullah SAW. Doa saya yang kedua. Napa guru-guru terumah. Ya Allah. Berikanlah anak kami ini. Jadikanlah anak-anak kami ini berakhlak mulia. Seperti akhlaknya Rasulullah SAW. Tapi teman-teman kengkeng hadir ya ia muhe telo doang enak te ia terbaca nangik doi puang terpancajang anakku aring ya macangan pada Tuhan merenda amacangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua puang terpancajang nga ampe kedona anakku ampe kedona malebi pada Tuhan ampe kedona lima lebih dan Nabi SAW. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan mengingat bahwa biang hadir insyaAllah macam ini teman anak tak engkau maha anak tak temuk sanawiyah baik dari sanawiyah al-barqah mau lanjut ke aliyah di inami lumah pondok pesantren pun angkat tu ke siwita tumatua di inami salikku anak nak kita ni anak-anak je selai di inami pesantren ni aku nak madrasah yang pertama madrasah aliyah insyaAllah kami ada berapa guru siap insyaAllah menjalankan amanah yang diberikan kepada kami. Terutama anak-anak kita yang sekolah di madrasah aja ini. Kita berusaha. Pertama bagaimana anak kita ini insyaAllah bisa membaca Al-Quran baik dan benar. Yang kedua anak-anak kita ini bagaimana juga dia bisa insyaAllah salat dan baik dan benar. Bahkan anak kita juga diajar menjadi mubalik. Waktu naramalat itu kira-kira sehari-hari anak tak boleh madrasah aja. Tampil untuk memberikan dakwah. Ya, memberikan, menyampaikan dakwah kepada kita semua. Saya yakin satu kebanggaan orang tua kalau anak kita kongkan anak tak macam apa dato, macam tu lima pas sempanjang, macam tu lima sempanjang, macam tu lima ngaji. InsyaAllah, kena tertolongan barakat nalino lebih-lebih salimuddin na pungala ta'ala insyaAllah. Demikianlah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan barakah Allah Subhanahu wa taala alori di manang terutama saya secara pribadi dan keluarga tak dampai ka meraja narikung kata pesala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.